unggun bersih. Semakin lara kita didera bara, kita laungkan juga pesan merdeka. Demokrasi sebenderang mentari, sehasrat hajat, semurni harga diri. Lama resah kita, demokrasi luka. Lama duka kita, demokrasi lara. Demokrasi yang angkuh kita cemuhi, suara bebas yang utuh kita idami. Dua abad lalu, Sam Adams berseru di Boston, di dirus teh ke laut biru. Tak diperlu gempita sorak yang gebuk, diperlu hanya unggun hati yang syahdu. Kini menyalalah unggun sakti itu, kini merebaklah nyala unggun. There is a right under the Federal Constitution, Article 10, to freedom of assembly. Saya datang dengan dua tangan dan satu memo. Saya tidak ada senjata. Senjata saya hanya kata-kata. Himpunan hari itu berlaku pada 9 Julai. Rakyat berada dalam keadaan aman dan tenteram. Yang buat rusuhan ialah polis di Raja Malaysia. Signal that Malaysians want freedom and democracy and want free and fair elections. Perhimpunan kami adalah suatu perhimpunan yang aman. Our message is one of peace. Bersih ini adalah satu slogan yang dibuat oleh badan-badan NGO yang berjumlah lebih 60 buah itu. Mereka memilih nama Bersih. Macam juga badan lain menamakan Satu Malaysia. Ianya bukan didaftar Satu Malaysia itu. Ia hanyalah satu slogan yang dicipta oleh Perdana Menteri Najib Tun Razak. This rally is not about me. This rally is about the people.
the police had worked with us, and we were prepared to work with them from day one. We said, name your route. We said that right at the beginning. Name your route. You tell us where you want us to go, we will do it. If they had just worked with us, there would have been no issue, no huru-hara. I can guarantee you, because the people were peaceful. Menembak gas medih mata tidak tentu arah, menyemburkan pancutan air kimia ke merata tempat, mengejar dan memukul orang tak tentu pasal. Ini satu amokan yang tak sepatutnya berlaku daripada pihak pasukan keselamatan, sedangkan orang ramai berada dalam keadaan yang begitu aman dan tenteram. Hey!
Muhammadar Rasulullah. Buka. We have seen extremely brutal and completely uncalled for. A peaceful, no provocation is planned, and Najib administration must answer. What is our demand? Free elections. And they are so scared of a free election. Anak-anak muda, ini adalah waktumu. Ini adalah masa depanmu. Ini adalah suaramu. Dan ini adalah kuasamu. Gunakanlah kuasa itu untuk merombak. Dan saya harap sangatlah supaya kita tidak sia-siakan pilihan raya yang